nama saya perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Andi. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya kan nama saya perkenalkan nama perkenalkan nama saya nama saya juga. Pasien atas nama Diani Rahmawati. Anaknya udah berapa bulan, Bu? Baru 3 bulan, Mbak. Kalau gitu saya periksa dulu ya. Ini masih normal ya, Bu. Semoga anak Ibu sehat selalu ya dengan sering diimunisasi dan semoga kekebalan tubuhnya semakin kuat. Kita nggak bakal tahu penyakit apa saja yang bakalan menjangkit anak-anak kita nanti. Jadi saya menganjurkan untuk anak-anak diimunisasi sedari dini. Ya dokter, saya juga mendoakan semoga ibu-ibu di sini sadar akan pentingnya imunisasi sedari dini bagi anak-anak mereka. Benar Bu, semoga saja ya. Soalnya saya lihat masih banyak ibu-ibu yang nggak mau anaknya diimunisasi. Karena emang kegiatan ini untuk generasi muda kita supaya tidak gampang terjangkit penyakit yang berbahaya. Terima kasih dokter, saya sangat bersyukur sekali karena ada kegiatan imunisasi bulanan gratis seperti ini. Imunisasi hari ini cukup sampai sini dulu ya Bu. Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ibu gak ke posyandu, ada imunisasi gratis loh, dikasih vitamin juga, dokternya juga sangat baik. Ih, hati-hati loh Bu, kemarin tetangga sebelah ada yang habis vaksin, terus anaknya autis. Dan katanya, vaksin itu belum hal MUI loh Bu. Astagfirullah Bu, jangan begitu, itu tidak benar, vaksin itu gak dijamin oleh MUI. Malah imunisasi itu penting bagi kekebalan tubuh anak kita nanti, supaya tidak sakit. Ah masa sih Bu, orang-orang zaman dulu aja gak vaksin gak apa-apa malahan sehat. Yang penting mah Bu, olahraga, makan sehat, dan minum susu. Itu saja tidak cukup Bu, tadi dokter juga sudah jelasin kalau kekebalan tubuh itu ada dua, yaitu alami dan buatan. Saya sih nggak mau Bu, soalnya itu nanti kenapa-napa anak saya. Ya udah deh Bu, anak saya nangis nih ya, saya duluan dulu. Kita panggil ibunya. Saat ini anaknya sakit. Astaga, di mana ibu? Ayo tante cepat. Itu tante. Ini tante. Kamu kenapa nak? Enggak tahu. Ayo. Tahan ya. Assalamualaikum. Ada keluhan apa Bu? Begini dok, kenapa sih setiap anak saya beraktivitas itu, misalnya kayak lari, main, itu dia selalu sakit dok, selalu cepat kecapean. Kalau gitu saya periksa dulu ya Bu anaknya. Mari nunggu hasilnya, kita bisa berbincang-bincang dulu. Iya dokter. Setelah saya periksa, anak ibu gak punya penyakit serius atau keluhan yang serius. Dia cuma kekebalan tubuhnya aja Bu yang lemah. Apa dulu pas masih bayi gak pernah diimunisasi ya? Kalau imunisasi sih gak pernah dok, tapi saya sering kok ngasih makan daging, susu, dan dia pun tidurnya teratur kok dok. Nah, ini Bu, emang makanan yang bergizi sama tidur yang cukup itu penting buat anak masa pertumbuhan. Hanya saja kita itu punya dua kekebalan tubuh. Yang pertama kekebalan aktif alami, sama ada kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif buatan ini bisa kita lakukan dengan cara vaksinasi. Jadi begini ilustrasi sistem kekebalan tubuh kita Bu. Hahaha, akhirnya aku bisa masuk ke tubuh manusia. Tempat ini sangat nyaman untuk saya. Woi. Hah? Kamu ada
adalah bibit penyakit yang dapat membuat penyakit. Saya masih ingat kamu. Kamu adalah rhinovirus yang dapat membuat penyakit batuk dan pilek. Hei, ada apa saya dengan Mori? Kebetulan ini ada antigen yang pernah menyerang tubuh. Apa kamu ingat? Mari kita serang. Kalian berdua mana bisa mengalahkan saya? Kami tidak berdua, kami punya tim. Tim disebut nama tim kekebalan tubuh. Iya, sabar dulu, tunggu. Bangun yang H2, cepat beritahu Selfie. Ada antigen yang masuk. Aku panik, ganggu orang tidur aja. Cepat bangun. Ayo kita cari Selfie pembuluh dan Selfie penolong. Selfie penolong, bangun. Iya, ada apa ini? Ada antigen yang masuk. Jangan khawatir, antigen itu sudah pernah masuk ke dalam tubuh dan sudah dikenali. Tunggu sebentar di sini. Saya akan mengaktifkan sel pembunuh untuk membantu kita melawan bersama-sama. Oke, baiklah. Akhirnya, aku telah diaktifkan kembali. Saatnya kita akan basmi semua antigen-antigen itu. Mana senjataku? Itu kan, kamu buta ya? Oke, pasukan kita sudah lengkap. Jadi ini pasukan kekebalan kalian. Hah? Apalagi tim, ayo hancurkan antigen itu. Iya, go. Sing. Jadi gitu Bu ilustrasinya. Sekarang udah paham kan betapa pentingnya vaksin buat tubuh kita? Makasih banyak Bu dokter atas informasinya. Saya sangat menyesal tidak memberi vaksin kepada anak saya. Perlu nyesel Bu. Sekarang saya berikan antibiotik dulu ya. Jadi nanti kalau ada vaksin gratis, Ibu harus datang ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Selamat. Assalamualaikum.